Masih ngajolna harga sababaraha kabutuh pokok di pasar tradisional ngabalukarkeun warga pahibut mur operasi pasar murah Ramadan anu dikokolakeun ku pamarentah Kabupaten Bandung Barat di alun-alun Lembang Kabupaten Bandung Barat. Sanajan keur paruasa warga leah ngarantai panjang bari pasesedek pikeun nyangking kabutuh pokok murah. Nya kawas kitu pahibutna warga nalika mareuli kaperluan dina operasi pasar murah Ramadan anu dikokolakeun ku Pemda Bandung Barat di Taman Alun-Alun Lembang Poe Rebo nu anyar kaliwat. Eta warga nu jumlahna 200 teh tur karerean anak emak-emak leah ngantri bari pasesedek demi paket sembako murah. Hiji paket anu eusina beas 5 kilo, minyak goreng 2 liter turta gula sakilo teh dijual 71.000. Harga sakitu teh kacida murahna batan harga di pasar anu harga eta paket sembako teh bisa ngaonta 115.000. Sanajan keur parwasa warga tembong sorumanget mareuli eta paket sembako murah. Matan Lembang. Yang pertama kali adalah di Cikundeuy, kedua Cikongkor, kemarin di Padalarang, sekarang di Lembang dan Parongpong. Berarti tinggal 4 titik lagi. Ya, di mana kesemuanya pelaksanaan operasi pasar murah itu pemerintah KBB menyiapkan 28.000 totalnya dari 9 titik itu 28.000 paket beras 5 kilo, gula 1 kilo, ini minyak 2 kilo, udah beli sembako 71.500 beras, minyak, gula. Ya kalau di biasa membeli di warung mah beras 5 kilo 65, minyak 35, gula. Lianti di Lembang, eta operasi pasar murah Ramadan teh dilakonan di Kecamatan Sejena, Kawas Cisarua jeung Parongpong. Warga miharep eta operasi pasar murah teh bisa dipaju saban poe tapi kanya hareupan lebaran bakal datang lantaran harga kebutuh pokok di pasar masih ngajaul. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.